can see anything. Teach me to trust your heart. Teach me to see your way for me. I know you're greater than the mountains before me. In you I put my hope. In you alone I trust in you. Your heart, teach me to see your way for me. I know you're greater than the mountains before me. In you I put my hope. In you alone I trust in you.
Selamat pagi, happy Sunday buat kita semua. Selamat beribadah dimanapun kita berada. Ya, menyapa semua saudara yang menyaksikan secara langsung hari ini. Masih belum terlambat untuk datang beribadah secara onsite hari benar ini. Benar banget, Larry. Ya, kan, kita masih menunggu kedatangan saudara di tempat ini. Ya, dan karena hari ini kita juga ada ibadah Sparks jam 10. Jadi jangan lupa untuk bawa setiap anak-anak atau teman-teman saudara yang datang hari ini. Gak apa-apa, Kak. Silakan masuk aja. Silakan, Kak. Silakan, selamat hari silakan, Minggu. Silakan, Kak. Gak apa-apa. Silakan, gak apa-apa, lewat aja. Ya. Oke, selamat jadi mengingatkan minggu. Sekali, boleh majuan lagi ke sini ya. Mengajak semua saudara yang masih dalam perjalanan, hati-hati, kami menunggu saudara untuk hadir hari ini ya. Dan juga bagi yang ibadah online, persiapkan diri saudara dan kami juga menunggu sapa-sapaan dari saudara melalui live chat yang ada ya, di kolom YouTube. Sekali. Jadi saudara boleh cari saling chat ya, Kak. Benar, jadi boleh share link-nya juga. Share link-nya juga, benar. Buat mungkin ke saudara-saudara atau teman-teman yang belum pernah ibadah online bersama dengan kami, boleh share link ini segera. Nah, hari ini ada apa aja, KG? Hari ini kita akan dilayani oleh Present Worship by Intimately Known. Intimately Known, betul. Ya. Dan juga kita akan dilayani oleh Firman Tuhan bersama Pastor Dimas Wibisono. Wah, sangat luar biasa sekali. Yang tentunya akan memberkati ini. Kita semua. Ya. Benar banget, Larry. Betul. Dan untuk mengawali setiap tema yang kita sudah tahu, di tahun ini kita akan membahas tentang Living Stones. Dimana secara khusus di bulan ini kita membahas tentang Brighter Days. Jadi jangan sampai lewatkan semua seri-seri yang ada. Benar. Saudara boleh menyaksikan kembali video-video rekaman khotbah kemarin yang terdapat di YouTube GPD Pilas. Ya, dan juga tiap di tengah minggu kita ada ibadah epic experiencing setiap power in Christ. Setiap hari Rabu jam 7 malam. Di mana secara khusus hari Rabu ini ada Kak Christine Tahapari yang akan membagikan firman Tuhan. Sangat luar biasa ya kita. Jadi jangan sampai lewat ya. Benar-benar. Harus datang nih semuanya. Dan buat saudara yang rindu untuk memberi, gimana ya yang mau memberi, boleh scan our QR code yang terdapat dalam layar saudara. Juga mengajak saudara untuk check out our Linktree. Benar banget. Dan kita udah ada website juga loh, Kak, sekarang. Jadi boleh cek ya, Linktree kita di Instagram atau di website kita di pillarsinchrist.org. Luar biasa, dan jangan lupa follow IG kita di Pillar in Christ. Oke, sekarang kayaknya kita mau keliling nyapa-nyapa dulu ya. Benar ya, boleh. Selamat datang. Kita cari bangsa nih. Boleh, halo semua. Siapa boleh? Kasan, Abis Sandi. Boleh nyapa gak, Kasan? Apa? Okay. Halo, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Datang hari ini lu main. Gua? Iya. Semuanya pada datang ya. Kalau misalnya kalian gak datang, ayo bangun dari tempat tidur kalian. Tuhan udah mati buat kalian. Masa kalian masih tidur jam segini? Ayo dong. Perkataan-perkataan firman Tuhan. Iya. Tunggu, bentar. Ada yang gak boleh kelewat. Ada. Ya, halo Kak. Hari Minggu harus datang ke gereja karena yang di tempat tidur aja ada yang diangkut dari atap kan. Oh iya benar. Itu ketemu Tuhan. Itu ayatnya di mana, Kak? Di Alkitab. benar. Jadi jangan sampai kelewat, saudara hari ini harus datang beribadah secara onsite ya. Benar banget. Walaupun saudara mungkin datang ibadahnya secara online, boleh mempersiapkan diri lebih baik. Jadi mungkin enggak pakai baju tidur kali ya ibadahnya. Ya, harus tetap udah mandi. Benar, udah prepare. Tuhan, ya. Kita akan segera mulai ibadah ini, tapi tentunya kita masih mau menyapa lagi. Kasih nih, apa? Happy Sunday semuanya. Happy boleh Sunday. Sapa? Iya, masih banyak beberapa kami menunggu kehadiran saudara untuk datang beribadah. Boleh cek nih semuanya baru datang nih. Lagi merayakan Chinese New Year kayaknya ya. Chinese New Year, benar banget. So ya, saya lagi mengajak saudara untuk aktif beribadah secara online ataupun secara onsite. Jangan lupa karena kita masih punya Sparks jam 10. Jadi jam 10 boleh buat ngajak anak-anak saudara, kami sangat welcome buat anak-anak saudara dapat beribadah di tempat ini. Ya, sekali lagi mengingatkan saudara untuk check out semua kebutuhan atau keperluan saudara di Linktree kita di Instagram @gpdipilasinchrist. Jadi kalau ada yang butuh doa misalnya atau butuh dukungan dan support dari pastora dan lain sebagainya, boleh cek our website, our Linktree, di mana semua kebutuhan saudara ada di sana. Benar banget, Larry. Kayaknya kita udah mau mulai nih, Kak. Tinggal satu menit lagi. Siap-siap nih ya. Sekali lagi mengingatkan untuk aktif beribadah, beri komen, beri support, beri reaction, be present. Dan happy Sunday semuanya. Selamat enjoy beribadah. The service. Enjoy the service. Saksikan video yang satu ini. Bless you all. Hai, kita ada ini. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban selama ibadah, kami menganjurkan saudara untuk tidak berlalu lalang, tetap menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, seperti yang kita ketahui bersama, PPKM telah resmi dicabut.
Oleh karena itu, apabila saudara merasa kurang sehat, kami menganjurkan saudara untuk mengikuti ibadah secara online. Yang ketiga, apabila saudara memerlukan toilet, toilet berada di luar ruangan ini dan saudara dapat mengikuti toilet sign yang tersedia. Well, that's it from us. Are you all ready to praise and worship God together? Let's get excited and praise and worship Him together. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Wow, haleluya. Senang bisa hadir kembali di tempat ini, di PIC Creative Space, di ibadah GPDI Pillars in Christ. Dan pagi hari ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina atau Happy Chinese New Year buat kita semua yang merayakannya. Gong Xi Fa Cai. Oke, Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab apa? Sebab Tuhan itu baik. Amen. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari bangkit berdiri, kasih salam kiri kananmu, katakan sebab Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Mari naikkan syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Sangat baik. Teramat baik. Luar biasa baik. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Besar kasih setiamu Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat syukur kami di hadapanmu. Kami menaikkan pujian kami Tuhan. Dari hidup kami, dari hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Kami beri pujian bagimu Tuhan. Kami beri hormat ucap syukur Bapa buat setiap kebaikanmu, setiap kesetiaanmu, setiap penyertaanmu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami mau katakan Ebenezer, sampai sini Tuhan, sampai saat ini Tuhan Engkau tetap ada bersama dengan kami. Sebab kami berterima kasih, kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau penuhi halaman ini dengan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang ada di dalam kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, bersama-sama dengan kami, nikmati pujian ini Tuhan. Nikmati pujian ini Bapa. Pujian yang naik dari kami Tuhan, kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami siap Tuhan, kami siap Bapa, untuk lebih lagi Tuhan, meninggikan, menghormati, mengagumi Engkau. Raja di atas segala raja. Kami yang menyambut Engkau, kami yang ingin memuji Engkau. Mari sama-sama katakan haleluya. 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 Amin. Haleluya.
Cause he's a good God in this place, amen. Come on, we're gonna sing it out together. Cause he's good all the time. And all the time God is good. Amen. Woo! Hallelujah. Come, we're gonna sing it out together. Together, say, Lord, you are good, come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, louder, sing it out. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Say hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Oh. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Say you are good. You are good. Hey. Come on, watch your times. It out. Lord, you are good. Come. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good. Mercy endureth forever. People from every nation and people from every nation, from generation to generation, hey, we worship you. Say hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say you are good, you are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Hey, so good, so good. Hey, yes, you are, yes, you are, yes, you are. Come on, together, say that. And you are good all the time and all the time. You are good, come on. You are good and all the time. Oh, you are good, good all the time, all the time. You are good. One more time, sing it out. All the time, you are good. Hallelujah. Come on, give him a shout of praise in his place. Woo! Woo! Come on, sing it out. People from every nation, people from every nation, from generation to generation, we were. Come on, clap your hands together. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Oh, will you? Oh, we worship you. We worship you. Say hallelujah. Hallelujah, we worship you. Oh, will you? Who you are good.
pernah terjadi di hidupku, kau buatku selalu baru. Amin. Ku ingin selalu di dekatmu, tak bisa hidup tanpa cintamu. Bagiku kau duniaku. Di dalammu ku temukan kekuatan, kedamaian. Ku tenang lewati badai, sebab kau beserta ku. Aku akan selalu jadikan hidupku satu persembahan untuk puji namamu. Selamanya Yesus kasihmu tiada duanya. Allah alasanku ada. Buatku selalu baru. Ku ingin selalu di dekatmu, tak bisa hidup tanpa cintamu. Bagiku kau duniaku. Di dalammu ku temukan kekuatan, kedamaian. Jadi baru. Amen, amen. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you for making me new.
Morning by
Dan pengaguh
hatiku bersuka di hadiratmu, sebab sukacitamu itu yang jadi kekuatanku. Engkau jadi bagianku, biar ini yang jadi perenunganku. Family, hari ini kita merayakan tahun baru Imlek di tahun 2023. Kita merayakan satu negara yang besar populasinya di dunia ini. Tapi saudara tahu nggak bahwa kerajaan pertama di China itu adalah dinasti Xia. Dan di dalam dinasti Xia itu dituliskan bahwa legenda bisa berdirinya kerajaan ini
ada empat legenda besar. Yang pertama adalah legenda delapan dewa. Yang kedua adalah legenda Nuah. Yang ketiga adalah legenda tiga maharaja. Lalu yang keempat adalah legenda lima kaisar. Dari empat legenda yang ada, semuanya berhubungan dengan satu banjir besar. Dan mereka mengatakan bahwa dinasti Xia terbentuk setelah terjadinya satu banjir besar. Kita tahu bahwa legenda delapan dewa itu di dalam Alkitab bercerita mengenai delapan orang yang diselamatkan Tuhan di dalam satu bahtera. Dan kita tahu siapa itu legenda Nuah, bahwa dia adalah Nuh. Dan siapa tiga maharaja, itu adalah tiga anak Nuh. Dan siapa lima kaisar, itu adalah lima anak Sem. Semua legenda ini diceritakan turun-menurun, generasi demi generasi. Yang membuat saya merenungkan bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Ceritanya mungkin berbeda-beda, tapi kebenaran peristiwa itu adalah kepastian. Mereka menceritakan, legenda-legenda tersebut menceritakan bahwa mereka bersyukur akan adanya peristiwa penyelamatan. Mereka diselamatkan dari satu banjir yang besar. Dan pagi hari ini, kita tahu bahwa apa yang dilakukan Nuh pertama kali di saat dia keluar dari banjir yang besar itu, dia bersyukur kepada Tuhan. Bagi Nuh, tidak ada kata yang lebih indah dari keselamatan. Kita bisa punya mobil, kita bisa punya rumah yang besar, kita punya banyak harta di dunia ini. Tapi kalau ujungnya, kalau kita tidak selamat, itu sia-sia semuanya. So, keselamatan itu menjadi penting dalam hidup kita. Keselamatan itu cukup dalam hidup kita. Mengerti ini, masing-masing dari kita pagi hari ini, yuk sadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Mari mengucap syukur sama Tuhan ya pagi hari ini. Ucapan syukur yang belum pernah engkau berikan kepada Tuhan. Kalau mungkin sebelumnya engkau mengucap syukur karena Tuhan baik, berikan saya kesuksesan di dalam karir. Tuhan baik, berikan saya kekayaan. Tuhan baik, berikan saya kesembuhan. Tapi pagi hari ini, mari datang dengan pengertian yang baru. Yuk datang dengan pengertian yang benar, bahwa kita mengucap syukur karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita telah menjadi bagian, menjadi orang yang dipilih Tuhan. Dengar kata ini, itu sudah cukup bagi kita. Keselamatan yang dari Tuhan, itu cukup dari kita. Mari mengucap syukur pada Tuhan. Katakan dia baik, Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Ini yang kami renungkan Tuhan di dalam hidup kami. Ini yang kami pikirkan Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur. Sebab itu Tuhan, kami meninggikan namamu yang hidup, namamu yang luar biasa, namamu yang agung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
penuh pengertian. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Layak ku renungkan. Amin, amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan biasa Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu kami memuji, membesarkan namamu yang hidup dan berkuasa Tuhan. Allah penyelamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan pengertian yang baru Tuhan di hadapanmu Tuhan. Kami memberikan rasa syukur kami kepadamu. Yang terbaik dari hidup kami, kami berikan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ambil semua pujian kami, biar menjadi persembahan yang manis di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Sekali lagi, lebih meriah. Sambil menyorakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, Mario kasih tos kanan kirimu, bilang engkau luar biasa pagi ini. Dan kasih selamat tahun baru Imlek juga buat kanan kirimu yang merayakan. Kau luar biasa, kau luar biasa. Wow, silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Luar biasa ya. Thank you so much buat tim Intimately Known yang membawa kita masuk di halaman pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Kasih aplaus yuk yang lebih. Juga buat tim FOH yang bisa menyeting semua ini biar bisa disaksikan oleh teman-teman kita atau saudara kita yang menyaksikan di dalam kanal YouTube kita. Dan teman-teman yang melayani hari ini, ada Asher, semuanya luar biasa ya. Wow. Thank you so much, thank you so much. Oke, tanpa menunggu lama lagi, biasa di PIC kita mau menyambut orang-orang yang baru pertama kali hadir di gereja kami di tempat ini. Dan pagi hari ini kami mau menyambut siapa yang baru pertama kali datang atau satu kali atau dua kali datang di tempat ini, boleh angkat tangan dan nanti akan ada tim Asher yang menghampiri untuk memberikan welcoming card. Oke, saya hitung sampai tiga. Nanti diangkat tangannya, 1, 2, 3. Wah, ada satu orang di sebelah kiri saya. Luar biasa nih. Haleluya. Ada lagi? Angkat tangannya yang baru pertama kali hadir. Wah, ada dua, ada bapak di sana.
Nanti tim Asyir akan memberikan welcoming card dan ada CD Zealous ya. Tapi di gereja kita menyambut bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini dengan satu sambutan yang khas. Ya, bagi teman-teman yang sudah hadir di sini sudah tahu bagaimana sambutannya, kita memulai semuanya di dalam hitungan yang ketiga. Di dalam 1, 2, 3. Welcome to PIC. Yeay. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti saudara akan mendapatkan satu greeting card atau welcoming card yang dibagikan oleh tim Asyir. Dan di dalam greeting card sini terdapat value gereja kita. Saudara bisa baca dan saudara bisa melihat apa sih yang menjadi visi misi gereja kita di tempat ini, GPDI Pillars in Christ. Lalu kalau saudara ingin membacanya di dalam bahasa Indonesia, saudara bisa men-scan QR di depan. Sudah bisa kan? Nah, ini dia. Ini bisa dalam versi bahasa Indonesianya. Oke? Dan selain greetings card ini akan dapat juga satu CD, yaitu CD Intimately Known ya. Ini adalah CD kedua dari Intimately Known, dan Intimately Known sendiri sudah mengeluarkan 3 album sampai saat ini dan dapat bisa dinikmati di platform digital yang ada di handphone atau perangkat seluler saudara ya. Oke. Tanpa menunggu lebih lama lagi, sekali lagi di GPD Pillars in Christ kita memberikan persembahan bukan karena kebiasaan, tapi memberikan persembahan dengan pengertian yang benar, yaitu didasari oleh firman Tuhan. Dan pagi hari ini yang akan memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan untuk offering message kita, Koko yang paling ganteng dan luar biasa, Ko Wandi. Beri tepuk tangan buat Ko Wandi. Selamat pagi. Pagi semuanya. Pagi semuanya. Pagi. Kyonghi. Saya yang keturunan Chinese saja lupa ternyata hari ini, terus ternyata tahun baru Imlek. Kebanyakan di dapur. Seperti biasa, sebelum kita memberikan korban persembahan, kita akan mendasarinya segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa minggu lalu ketika Pastor Aldi membawakan offering message, saya tertarik sekali dengan apa yang diberitakan oleh Pastor Aldi, bahwa segala sesuatunya yang kita lakukan, bahkan Nuh lakukan untuk persembahan aja, itu semuanya didasari oleh inisiatif Tuhan. Dan kita percaya sekali bahwa pagi hari ini ketika kita melangkah ke tempat ini, itu semuanya adalah inisiatif Tuhan. Betul gak? Bukan karena kita mampu dan kita sanggup sehingga kita boleh ada di tempat ini. Terima kasih buat PIC yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan untuk offering message saya pagi hari ini. Oke, kita buka ayatnya, tema kita, subtema kita di Kejadian 8 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Saya mendasarinya terlebih dahulu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Ternyata kemarin Pastor Adi bilang bahwa persembahan yang dilakukan oleh Nuh itu semuanya inisiatif dari Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan sampai salah ya sepakatannya. Jangan sampai salah, karena ada 7 pasang yang binatang tidak haram yang harus dimasukkan ke dalam bahtera Nuh. Ketika kita berbicara tentang persembahan dan keselamatan, semuanya inisiatifnya dari Tuhan. Bahkan keselamatan, siapa di sini yang tidak ingin keselamatan? Ada nggak yang tidak ingin keselamatan? Pasti semuanya ingin keselamatan. Tapi keinginan kita, yang keselamatan itu kita inginkan aja, itu semuanya bukan inisiatif kita ternyata. Ternyata dari Tuhan. Coba kita buka di Hosea. Ada di Hosea? Hosea 1. Boleh dibuka? Oke. Hosea 1 ayat yang kedua. Mungkin ini ayat yang nyeleneh saya bilang. Di Alkitab ini cerita ini begitu nyeleneh kalau saya bilang. Aneh. Mungkin banyak yang sudah tahu cerita ini.
Ketika Tuhan memulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seseorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Yang ketiga, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Aneh enggak? Seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang pada saat itu dikenal di kalangan Israel adalah seorang perantara dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang ambil seorang perempuan sundal untuk menikahinya. Jangankan seorang nabi, mungkin seorang yang biasa aja, saya bilang untuk menikahi seorang perempuan sundal itu image-nya jelek banget. Semalam saya nonton film Women at War, 8 jam saya maraton. Wah, karena gak ada kerjaan. Lalu ketika saya nonton, di situ bercerita ada seorang kaya yang mengambil istrinya dari seorang pelacur. Gitu loh. Lalu istrinya dan suaminya itu menjalankan usaha. Tapi suatu saat ternyata istrinya ketahuan bahwa dia adalah bekas seorang pelacur. Lalu yang dilakukan oleh mertuanya itu adalah apa? Dia mengusirnya. Itu bukan pada zaman Nabi loh. Bukan pada zaman Nabi. Tapi pada zaman ketika itu perang antara Perancis dan Jerman. Lalu diusirlah perempuan itu. Bayangkan kalau Nabi Hosea pada saat itu disuruh Tuhan menikahinya seorang perempuan sundal, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan lebih lagi, kita lihat setelah dinikahi oleh Hosea, apa yang dilakukan oleh Gomer ketika dia diangkat dari lumpur menuju kepada jalan yang benar. Setelah dia sudah dinikahi nih oleh Hosea, ternyata Gomer balik lagi ke jalannya dia yang lama. Bahkan Hosea, ketika Hosea mempunyai anak, Gomer mengandung dan melahirkan anak. Anaknya bukan dari anak Hosea, tapi Hosea menerima Gomer. Dan ketika sudah diterima nih Gomer nih, Gomer kabur lagi gitu. Ke jalannya lagi, coba kita lihat. Hosea ketiga, ayat yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Dikatakan kepada Tuhan, mengatakan kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada ala-ala lain dan menyukai kue kismis. Bayangin, bahkan di ayat kedua dikatakan, Hosea bilang, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Bayangin, udah jadi istri sahnya aja, dia pergi lagi meninggalkan Hosea, dibeli lagi sama Hosea. Untuk jadi apa? Untuk jadi istrinya. Aneh gak? Kalau saya baca dari kitab Hosea ini, saya sih bilang, Tuhan ini luar biasa, aneh sih. Gitu loh, aneh banget. Tapi tahu gak kisah Hosea dan Gomer ini menceritakan, Hosea berbicara tentang kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan Gomer siapa? Gomer adalah kita. Kita yang sudah ditarik dari gelap, dibawa ke terang, kadang-kadang kita main lagi nih di tempat gelap. Tapi Tuhan bilang, apa? Yuk gue tarik lagi. Yuk. Bawa lagi Tuhan. Dibawa lagi oleh Tuhan. Bahkan ada lagu yang mengatakan apa? Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itu loh Tuhan kita loh. Tuhan yang gak pernah ninggalin kita. Tuhan yang gak pernah sedikit pun kita berbuat apapun, Tuhan tinggalin enggak. Sekalipun kita berlaku sama seperti Gomer. Dan pagi hari ini apa relevansinya dengan persembahan yang akan kita lakukan? Mau gak sih kita menjadi Hosea-Hoseanya Tuhan? Bukan yang berarti ketika pulang lalu kita bicara dengan orang tua kita, mah kita mau nikahi seorang sundal, pelacur. Enggak begitu. Enggak. Tapi Hosea merendahkan dirinya, mengambil inisiatif Tuhan untuk berkorban. Di mana korbannya itu dirinya dia mengawini Gomer dengan tujuan apa? Keselamatan bangsa Israel. Dan pagi hari ini mari kita challenge diri kita, mau gak kita menjadi Hosea, memberikan persembahan kita, mungkin bukan berupa hidup kita yang kita menikahi seperti Hosea, tapi memberikan persembahan kita pagi hari ini, perpuluhan kita,
Karena kita gak pernah tahu ketika perpuluhan persembahan kita diberikan ke tempat ini, kita memberkati orang-orang di tempat ini, bahkan di luar sana, melalui persembahan kita. Setuju semuanya? Yang setuju, mari kita berkata haleluya kepada Tuhan. Dan mari kita sama-sama memberikan persembahan kita. Sama-sama kita siapkan hati dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan baik. Gak pernah sedikit pun Tuhan meninggalkan kami. Tuhan jaga kami pagi, siang, sore, malam. Bahkan di saat kami tertidur pun Tuhan jaga kami. Dimana kami harus mencari Allah seperti Engkau. Gak ada Tuhan. Gak ada Allah seperti Engkau yang mengasihi kami dengan luar biasa. Oleh karena itu pagi hari ini Bapa, kami ingin memberikan persembahan kami. Persembahan kami, kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Melalui persembahan kami, kami dapat memberkati Tuhan. Melalui persembahan kami ini ada tanda kami ucap syukur, terima kasih, taat dan setia kepada Tuhan. Bukan karena kami mampu, tapi karena kami taat dan setia akan kebenaran Engkau. Terima kasih Bapak, biar kiranya kami akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yuk mari kita sama-sama memberikan persembahan kita. Saudara dapat memberikan persembahan, mengalihkan perpuluhan, pemberian lainnya melalui QR code yang terdapat di layar. Sudah semuanya? Oke, saya berikan waktu sesaat lagi. Terima kasih dan Tuhan memberkati saudara. Dan selanjutnya mari sama-sama kita saksikan PIC News. Happy New Year PIC and welcome back. Kami sangat bersyukur Anda bisa bergabung dengan kami hari ini. Sebagai suatu gereja, salah satu value yang sedang kami bangun bersama adalah relationship. Kami sangat rindu untuk membangun hubungan persaudaraan dengan saudara semua. There is so many opportunities to discover communities here in PIC. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, we want to know you better, so please mengisi form first time visitor melalui Linktree di akun Instagram kita. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk join di dalam komunitas, juga belajar lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan, you are definitely welcome to join us through Flow and Soul. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengunjungi website kami di pillarsinchrist.org. PIC Family setelah diperlengkapi dengan begitu luar biasa di tahun 2022 dengan tema Cornerstone, di mana kita sama-sama belajar untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus Sang Batu Penjuru, di tahun 2023 dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama bertumbuh dalam tema Living Stones yang niscaya akan meng-encourage kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk mendukung spiritual discipline di tahun ini, saudara dapat menetapkan Pillars in Christ sebagai gereja saudara melalui aplikasi YouVersion yang terdapat di Linktree pada akun Instagram kita. Dan secara khusus di bulan Januari, kita akan membuka tahun ini dengan tema Brighter Days. Minggu depan, our beloved pastor, Pastor Cindy Olivia, akan membagikan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati kita semua. In the middle of our busy week, let us humble ourselves and recharge in God's Word and intimate worship through attending EPIC every Wednesday, 7 p.m. at PIC Creative Space. And here is the schedule. Let's come with expectant hearts. Calling all the youngsters, this month we want to start stronger with the theme of First Thing First. If you are curious about it, come and join us every Sunday, 1 p.m. at PIC Creative Space. Church, to stay connected, follow us on our social media and visit our website on pillarsinchrist.org. All right, PIC family, enjoy the Word of God and please welcome Pastor Dimas Wibisono. Selamat, take one, two. Iya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semoga sehat-sehat dan penuh dengan
sukacita dan kebahagiaan. Ya saudara, berapa banyak bersyukur dengan kehidupan yang Tuhan kasih hari-hari ini. Dan puji Tuhan saudara, senang banget. I think ya ini pertama kalinya saya membagikan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu. Ya semoga kita bisa belajar sesuatu pagi hari ini saudara. Dan dengan cepat saja kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mari saya undang saudara untuk benar-benar buka hati, buka pikiran saudara dan buka hati saudara. Saya percaya bahwa firman pagi hari ini bukan hanya menjadi berkat tapi benar-benar bisa menjadi satu kekuatan buat kita. Untuk kita bisa cakap menghadapi hari-hari ke depan di dalam anugerah Tuhan. Amin. Saya berikan judul pesan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul keputusan benar. Keputusan benar. Diambil dari Kejadian 8 ayat 20 sampai ke 21 dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami dapat satu kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkata-kata Tuhan dalam hidup kami lewat Roh Kudus-Mu yang akan terus memberikan satu bukan hanya informasi tapi wahyu yang lengkap yang kami perlukan Tuhan sebagai kekuatan Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Oleh sebab itu Tuhan berkati setiap kami sehingga kehidupan kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan tapi terus ada dalam rancangan Tuhan yang heran yang Tuhan tetapkan sejak pada mulanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tengok kiri kanan saudara, katakan kamu pasti diberkati pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, kita lihat dari apa yang Nuh lakukan pada waktu dia terbebas dari air bah saudara. Dia melakukan sebuah tindakan di hadapan Tuhan ya. Dia mulai mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran sebagai ucapan syukur. Saudara, kata mendirikan dan mempersembahkan adalah bukan sebuah tindakan pasif tapi merupakan sebuah tindakan aktif atau bicara tentang keputusan. Dan saya percaya bahwa ucapan syukur adalah terjadi atau saudara keluar dari hidup saudara bukan karena keadaan atau sesuatu yang pasif yang aktif dari luar datang ke kehidupan saudara. Kalau kelihatannya enak saudara mengucap syukur, tapi kalau keadaan berbalik justru malah saudara gak mengucap syukur. Artinya saudara, kita belajar setidaknya dari Nuh bahwa ucapan syukur adalah sebuah keputusan. Yang setuju katakan amin. Dan di bulan ini kita belajar saudara bahwa ucapan syukur atau thanksgiving harus menjadi dasar atau fondasi kuat dari bagaimana kita membangun disiplin rohani kita. Ucapan syukur tidak keluar dari hidup kita karena keadaan baik-baik saja. Ucapan syukur keluar dari hidup kita di dalam segala hal karena Tuhan pasti akan mendatangkan yang baik. Katakan amin saudara. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini saya percaya bahwa ada hal-hal atau keputusan yang kita perlu buat dari kehidupan kita sehingga itu menjadi sebuah tindakan dari ucapan syukur. Jadi ucapan syukur bukan hanya perkataan yang keluar dari hidup kita, dari mulut kita maksud saya, dari hati kita, tetapi dari hati kita juga harus ada sebuah tindakan-tindakan yang memang menjadi bahasa ucapan syukur. Nuh katakan dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, dia mempersembahkan korban bakaran, jadi harus ada tindakan saudara. Ucapan syukur bukan pada waktu saudara sakit, saudara mengucap syukur saja dengan berkata-kata, terima kasih Tuhan, saya bersyukur punya Tuhan yang heran. Tetapi lebih daripada itu, ya, yang tadi gak salah, tapi lebih daripada itu harus ada tindakan yang keluar dan saudara buat sebagai bahasa dari ucapan syukur. Dan keputusan adalah hal yang akan menentukan saudara dalam hidup kita sehari-hari ini, bahkan ke depan, apakah kita akan memiliki kehidupan yang berkemenangan dan hidup di dalam tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Saudara tahu gak? Bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sepanjang hari-hari hidup kita terbentuk karena pengulangan keputusan yang kita buat dari kehidupan kita. Yang berulang-ulang saudara. Bahkan hari ini saudara ada. Karena rangkuman keputusan yang kita buat di dalam kehidupan.
Tetapi seringkali, saudara, banyak orang Kristen bukannya hidup dalam kemampuan untuk membuat keputusan yang benar, tetapi kita hidup di dalam alam perasaan. When I feel it, I do it. Kalau saya mau melakukan sesuatu, kare, I have to feel it first. Saya harus punya feelingnya dulu. Gue ada feeling gak ya? Udah kayak judi pakai feeling. Saudara, sewaktu kita hanya hidup di dalam alam perasaan, maka kita akan menjadi budak bagi emosi, mood, keadaan, dan situasi yang terjadi di hadapan diri kita. Hidup kita hari-hari ini karena perasaan terbentuk dari semua yang ada di luar. Saudara, don't get me wrong. Adalah perasaan kita yang menjadikan hidup ini lebih colorful. Waktu kita happy, ada sukacita. But when we are sad, itu semuanya terjadi karena mungkin kita tersakiti atau kecewa. Saudara, perasaan tetapi tidak diciptakan oleh Tuhan untuk memerintah atas hidup kita. Katakan amin, saudara. Dan salah satu hal terpenting di tahun ini dalam membangun disiplin rohani di dalam hidup kita adalah dengan membuat keputusan benar yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Oke, kebenaran bukan kebenaran dunia, tapi kebenaran oleh firman Tuhan. Saudara, dengan cepat saja ada 4 hal tindakan atau bahasa aktif dari ucapan syukur yang harus kita lakukan jikalau saudara mau membangun sebuah kehidupan disiplin rohani yang pasti akan solid dan akan bertumbuh dengan kuat di sepanjang tahun ini dan di tahun-tahun ke depan. Saudara mau? Dengan cepat saja, saudara. Yang pertama yang harus saudara lakukan dalam hidup kita sebagai bahasa ucapan syukur adalah pertobatan. Saudara, pertobatan adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Halo? Saya belajar, saudara, sepanjang tahun, waktu di masa lalu, ya, di sepanjang hidup saya, bahwa kita gak boleh yang namanya bikin bingung antara yang namanya emosi dan pertobatan. Ya, jadi kalau kita lagi emosional dalam hadirat Tuhan, wah emosional banget nih. Lalu nangis. Bertobat Tuhan. Saya gak mau lagi, saya janji lagi. Saya gak mau lagi bikin itu lagi. Tapi begitu emosional itu hilang, pulang gereja, atau hari Senin kehantam badai hidup, membuktikan bahwa air mata tidak menjamin perubahan. Saudara, pertobatan adalah sebuah tindakan di dalam, adalah sebuah keputusan personal yang saudara mau ambil dari tindakan saudara. Bukan karena orang, bukan karena keadaan. Tapi karena saudara yang membuat keputusan. Setiap orang yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, tidak di dalam keselarasan atau harmoni dengan Tuhan, perlu bertobat. Saudara, pertobatan artinya apa, saudara? Artinya kita berhenti melakukan apa yang kita lakukan yang salah. Dan berhenti untuk pergi ke tempat yang kita gak semestinya pergi. Dan kembali menghadap Tuhan dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan sekali lagi. Saudara, keputusan untuk bertobat bukan hanya buat saudara, tapi buat saya. Setiap hari ini buat kita. Semua saudara yang mendengarkan juga secara online. Ini bukan hanya buat jemaat, tapi buat kami pemimpin di PIC. Termasuk juga saya, saudara. Bahwa keputusan untuk bertobat itu sangat penting sehingga saudara bisa tahu itu berlimpah ruah di seluruh perjanjian baru saja saudara bisa lihat. Markus 1 ayat 2-4 berkata seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis akan tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. PIC, bahkan Markus 1 ayat 15, perkataan atau perintah pertama yang Yesus sampaikan kepada mereka yang mendengar adalah bertobat. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Enggak sampai di situ, saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Dia memerintahkan murid-muridnya untuk berkata, saudara, di Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Number one, yang pertama yang saudara dan saya perlu bangun. Jikalau saudara mau hidup di dalam ucapan syukur, live in a thanksgiving lifestyle adalah dengan bertobat. Sama-sama katakan bertobat. Saudara, kita harus membuat keputusan untuk bertobat setiap hari. Kalau kita mengadopsi gaya hidup dosa, kita harus belajar untuk berhenti.
Dan stop untuk pergi kemana tempat yang gak seharusnya saudara tahu saudara gak pergi. Kalau saudara sedang hidup di dalam dosa, saudara harus berhenti sekali lagi. Dengan apa yang Roh Kudus nyatakan dalam hatimu. This is the word of God that's saying to us, we need to stop. Make a U-turn. Tuhan mau menyelamatkan saudara. And we as a church, we want to help one another. Katakan amin saudara. Kita mau saling menolong. Kita bukan saling ngomong. Tetapi tanpa keputusan di dalam hati saudara pribadi, who can help? Tanpa keputusan di dalam hati saudara pribadi untuk membuat ini, siapakah yang dapat mengetahui dan juga dapat menolongnya? So number one, pertobatan. Yang kedua saudara, bahasa ucapan syukur adalah pengampunan. Katakan dengan saya, pengampunan. Berapa banyak saudara percaya bahwa pengampunan adalah keputusan, bukan perasaan. Adalah keputusan yang benar, bukan keputusan yang baik saja. Saudara, salah satu penghalang terbesar buat berkat-berkat Tuhan diterima dalam kehidupan kita adalah ketidakpengampunan. Markus 11 ayat 25-26 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. PIC, pengampunan adalah melepaskan rasa ketersinggungan di dalam hati kita. Ibrani 8 ayat 12 berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Pada waktu Tuhan mengampuni dosa, Tuhan juga melupakan dosa-dosa. When God forgive, He forget. Saudara, tetapi masalahnya dengan orang-orang Kristen, saya bersyukur gak ada di PIC, ya. Kita kalau ngampunin orang, seringkali perlu di-encourage dulu sama orang lain. Udahlah, kamu ampunin lah. Toh juga kamu ingat-ingat, dia juga dulu pernah ngampunin kamu loh waktu kamu bikin salah. Oh iya ya, oke deh, saya ngampunin. Saudara, kita jadi orang-orang Kristen yang mengampuni karena perlu alasan. Kita perlu mengampuni orang karena memang dia udah dulu ngampunin saya di masa lalu. Dia udah dulu kasih kesempatan buat saya. Makanya ya udah deh, walaupun sakit hati, saya kasih kesempatan juga buat dia. Saudara, kebenaran yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, kita mengampuni orang bukan karena dia pernah mengampuni kita, tetapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni saudara. Dasar dari pengampunan yang harus kita lepaskan kepada orang lain adalah karena apa yang Tuhan sudah ampuni dalam hidup kita, itu yang harus menjadi keputusan kita untuk mengampuni orang lain. Bukan dari keputusan benar yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh orang-orang terhadap hidup saudara dan saya. Kalau orang gak ngampunin, gue juga gak ampunin. Dia dulu juga gak ampunin gue. Apa urusannya gue ngampunin dia? No, no, no. Peerless in Christ. Dengar baik. Pengampunan adalah sebuah bahasa ucapan syukur. Kalau kita bersyukur, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saudara. Katakan amin saudara. Saudara, gak ada dari satupun kita di tempat ini yang menghadapi hidup, ya, berjalan dalam kehidupan. Kita gak ketemu tuh sama orang-orang yang gak akan pernah menyalahartikan kita. Kita pasti akan pernah disalahartikan. Berapa banyak setuju dengan saya? Kita pasti akan pernah yang namanya ngalamin dikhianatin. Wah, dicurangin. Menyakiti kita. Melukai kita. Berbohong terhadap kita. Menyiksa kita. Bahkan menyalahartikan niat baik kita. Tetapi PIC, yang perlu kita lakukan adalah membuat keputusan bahwa damai sejahtera yang dari Tuhan itu jauh lebih berharga daripada saudara kasih makan kepahitan saudara. Daripada saudara entertain. Buat setiap yang jahat yang masih ada dalam hati saudara. PIC yang Pastor Dimas mau katakan pagi hari ini adalah bukan berarti kita harus pura-pura. Enggak ada yang salah yang pernah terjadi dalam hidup kita. Dan juga bukan berarti kita harus membenarkan perbuatan-perbuatan mereka yang menyalahartikan perbuatan baik kita. No. Tetapi adalah sebuah keputusan untuk kita bisa melepaskan pengampunan dan menyerahkan orang itu kepada Tuhan.
memberkati orang itu kepada Tuhan. Mendoakan orang itu kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang ketiga saudara. Yang ketiga adalah salah satu bahasa ucapan syukur yang perlu kita bangun sepanjang tahun ini dan hari-hari ke depan adalah memilih untuk mendapatkan kehidupan dan berkat. Kehidupan dan berkat. Saudara tahu gak? Ini menarik banget saudara. Bahwa kehidupan dan berkat itu adalah pilihan kita. Life and blessing it's in our hand. Menarik saudara. Saya temukan ayat di Ulangan 30 ayat 19. Berkata saudara Tuhan Allah berkata, "Aku memanggil langit dan bumi." Wah. "Menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk." Pilihlah apa saudara? Halo? Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Wow, bukan hanya saudara yang diberkati, tetapi kehidupan itu juga buat keturunan-keturunan saudara. Saudara, Ulangan 30 ini adalah satu momen yang sangat serius. Sangat serius sampai Tuhan memanggil langit dan bumi untuk jadi saksi. Ih, kayak lagunya ya bisa dibikin sama Chris sama hari ini ya kayaknya ya. Langit dan bumi menjadi saksi saudara. Untuk benar-benar memperlihatkan, membawakan pilihan buat kita. Bahwa di satu tangan, satu sisi hidup kita. Bahwa ada kehidupan dan berkat. Di satu sisi hidup kita ada yang namanya kematian dan kutuk. Dan itu ada di tangan saudara dan saya. Dan salah satu contoh untuk memilih kehidupan adalah untuk memilih hidup di dalam kesehatan. Amin. Amin saudara. Kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Bukan hanya saudara disembuhkan. Tetapi kehendak Tuhan dalam hidup saudara adalah untuk hidup di dalam kesehatan. Enggak ada amin? Not to just get healed, but to walk in a good health. Come on. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, "Saudaraku yang terkasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik saja. Engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Roh saudara sehat. Jiwa saudara berapi-api. Tapi badan saudara gak mau dibawa pergi dari tempat tidur karena gak bisa. Saudara mau melayani gak bisa. Akhirnya saudara yang dilayani di atas tempat tidur. Gara-gara akumulasi semua dari gaya hidup dan keputusan hidup saudara. Saudara, saya ngomong di sini bukan karena saya paling sehat, saya paling benar. Enggak. Saya dulu pernah hidup dalam alkohol. Saya kalau pilih alkohol bukan pilih merek. Karena memang gak punya uang zaman dulu. Mampunya cuma milih alkohol yang paling tinggi. Semakin tinggi alkohol dan semakin murah, good deal buat saya. Waktu dulu saya belum sadar ada Roh Kudus, saya bilangnya hati nurani, saya bilang, "Udah, habis gelas ini kamu pasti mabok." Emang itu yang saya mau, saya minum lagi. 4 gelas gak cukup, 5 gelas gak cukup, 6 gelas gak cukup. Saudara, kalau seling kali, kalau mohon maaf saudara, sampai yang diisi perut ini keluar semua, sampai saya masih colok-colok supaya masih ada lagi yang bisa keluar. Segitu herannya saya saudara terhadap hidup di masa lalu saya. Tetapi itulah yang terjadi dalam hidup saya. Saudara, saya gak pikir hari depan. Saya gak pikir besok mau gimana. Saya gak pikir, terserahlah, biarinlah. Gak pikir panjang tentang itu semuanya. Saya olahraga juga enggak. Saya tidur on time juga enggak. Saya gak benar-benar peduli dengan kehidupan saya secara tubuh, saudara. Tetapi, saudara, pertanyaannya bukanlah apakah kita mau punya kehidupan yang sehat. Tetapi, you know, bisakah saudara membuat keputusan? Bukan hanya keputusan, tetapi melakukannya setiap hari. Saudara, keputusan untuk Tuhan berkatin. Saudara jangan tanya, Tuhan pasti berkatin. Tapi apakah kamu bisa menikmati berkat itu yang jadi pertanyaan. Apakah saudara benar-benar bisa yang namanya menikmati sebuah kehidupan? Yang benar-benar bangun pagi segar, tidur malam enak. Tetapi seringkali di generasi ini bahkan, banyak orang-orang yang pengen sakit untuk cari perhatian. Wah, waduh. Karena
you know, nyakitin diri sendiri. Aduh, mohon maaf saya pakai kata-kata ini. Gue agak bodoh sih. Udahlah gue sakit aja sebagai hukuman yang layak buat saya. Wah, dia posting, lagi sakit nih. Gitu. Dan banyak orang-orang juga yang, semoga saya berdoa gak ada di PIC. Yang gak apa-apalah sakit, yang namanya manusia pasti sakit. Tapi pasif. Gak olahraga, gak jaga kehidupan, gak jaga kesehatan. Dan ya udah, saya memang udah jadi targetnya dari penyakit. Saudara tahu gak, saya gak bicara cuma tentang fisik. Segala sesuatu yang pasif dan toleransi terhadap hal-hal yang negatif adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Termasuk juga menjaga kesehatan. Karena tubuh satu-satunya tempat di mana saudara bisa melayani Tuhan. Dan ini saya gak bicara cuma tentang sakit penyakit. Tetapi bicara tentang kekhawatiran. Bicara tentang emotional problems. Saudara, banyak dari kita struggle atau bergumul dengan situasi kita di dalam hidup karena kita salah membuat keputusan yang benar. Gak masalah. Tetapi hari ini kalau kita kalah dengan keadaan and kita gak buat keputusan terhadap apa yang salah, then we are making the wrong choice. Yang kemarin udah. Every day is a new day. Every day is a new decision. Saudara, banyak dari kita juga membuat yang namanya janji atau perkataan yang salah dalam hidup kita. Mikir, aduh, saya udah bikin keputusan yang salah di tahun lalu. Udahlah, kalian jangan temenan lah sama saya. Kalian jangan, aku gak mau lagi ada di PIC. Aku mau bunuh diri aja. Wah, PIC, that's the wrong decision. That's the wrong mindset. Saudara, bahkan firman Tuhan bilang begini, Mazmur 118 ayat 17 berkata, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bahkan Paulus berkata, mati adalah keuntungan, tapi hidup adalah bagi Kristus. Saudara mau untung cepat-cepat? Enggak juga kan? Saudara masih mau hidup melayani Tuhan dong? Saudara masih mau hidup menikmati kiri kanan saudara dong? Saudara masih mau hidup menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara kan? Saudara, firman Tuhan dikatakan nih saudara, aku tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. So PIC, dengar baik apa yang saya katakan. Kehidupan adalah keputusan. Kehidupan adalah keputusan. You can ask yourself today. Saudara bisa tanya diri saudara hari-hari ini. Apakah saudara adalah zombie yang hidup? You know, melakukan segala sesuatu berulang-ulang tapi saudara gak punya nyawa di sana. Atau saudara bisa berkata bahwa truly, for his goodness and mercy shall follow me. Dan saya sekarang bisa berkata bahwa saya putuskan, saya hidup sebagai manusia yang totally alive. Totally alive, BIC. Bukan cuma sekedar hidup, ya kan? Menuh-menuhin nomor KTP di Dukcapil. Terus saudara sia-siain hidup ini, gak kemana-mana. Udah, akhirnya selesai hidup ini. BIC, sekali lagi, kehidupan adalah pilihan. Katakan amin, saudara. Tengok kiri kanan saudara, katakan pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan. Dan bantu saya saudara ke depan, ke belakang saudara, lihat matanya, katakan kamu harus pilih kehidupan. Amin, amin, amin. Pilihlah kehidupan PIC, let's choose life. And let's celebrate life. Saudara, saya kemarin, saya katakan saudara dengan teman-teman di Flow, bahwa kita itu sukses bukan pada waktu kita mencapai apa yang mimpi kita bayangkan itu datang dan kita masuk ke dalam hari tersebut. Tetapi kita sukses pada waktu kita bisa bangun pagi dan melangkahkan kaki kita satu langkah setiap hari untuk mendekat kepada goal itu. Mau goal itu nyampe apa enggak, itu udah rencananya Tuhan. Tapi yang terpenting adalah apakah saudara bisa bangun pagi untuk melakukan sekali lagi apa yang harus saudara lakukan. To love your spouse, to forgive one another. Untuk bisa bertobat, untuk benar-benar bisa mengampuni. Untuk memiliki kehidupan dan berkat setiap harinya. Saudara, saya percaya every day is truly a new blessing. Yang perlu kita seringkali lakukan adalah melepas kacamata kita. Dan belajar pakai kacamata Tuhan. Kacamata kebenaran. Saudara, kehidupan dan berkat, saya gak bicara ini tentang uang.
Bahkan uang adalah sebagian kecil dari berkat. Itu juga berkat. Saya enggak pungkiri itu. Tetapi it's just a part of the blessing. Tetapi kehidupan itu sendiri, saudara. Bayangkan, saudara. Bahwa kehidupan, kalau saudara enggak pilih, betapa sengsaranya saudara setiap hari. Betapa menderitanya saudara menghidupi kehidupan saudara karena harus. Karena paksaan. Karena tuntutan. Saudara, jangan salah artikan saya. Gak ada dari satupun kita yang bakal yang namanya hidup kekal. Di bumi ini maksudnya ya. Di bumi ini ya, jangan salah ya. Di bumi ini. Tetapi artinya kita juga gak kasih kesempatan dong buat yang dunia berikan dalam hidup kita, asupan makanan, gaya hidup yang kita pilih, salah segala macam, untuk mempercepat umur kita di sini. Tetapi kita harus benar-benar jaga. Mau Tuhan panggil gak masalah, yang penting gue udah jaga hidup gue. Yang penting gue lakuin bagian gue. So PIC please. I'm so glad. I'm really glad personally. Tadi pagi ada yang bangun pagi-pagi tiba-tiba lari dapat 4 kilo. Marcel. Mana Marcel? Pastor Marcel. Bangun 5:30, istrinya kira dia rapture. Saudara bisa lihat di story-nya Sisil, saya juga kaget pagi-pagi dapat bangun tidur, dapat WhatsApp, ada 6, saya pikir ada apa-apa nih mereka. Ternyata dibilang, kakak ada mujizat, pagi hari ini suamiku tidak di kasur lagi. Saya pikir dia rapture, ternyata dia lari 4 kilo dapat. Karena takut sepatunya dijual sama istrinya. Tapi puji Tuhan. You know, saya gak bicara lari, saya gak bicara saudara mau angkat besi kek, mau angkat kasur kek, ya gak masalah. Yang penting saudara benar-benar kita sama-sama yuk. Benar-benar make sure bahwa kita punya tempat yang terbaik di dalam tubuh ini untuk bisa melayani Tuhan lebih lagi, yang mau katakan amin. Saudara, Ulangan 30 ayat 19, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi kalau saudara pilih kehidupan sehat, itu bukan cuma efeknya untungnya buat saudara, tapi buat keuntungan generasi-generasi saudara. Saudara, Ulangan 30 ayat 19 saudara, kalau saudara baca bagian B, itu bicara bahwa yang kalau saudara pilih keputusan yang salah, you know, kematian dan kutuk, saudara, kutuk itu akan turun-temurun sebanyak 3 generasi. Jadi lifestyle itu kemungkinan besar akan turun-temurun sebanyak 3 generasi. Tetapi kalau saudara membuat keputusan benar, saudara firman Tuhan berkata bahwa benih orang benar itu pasti atau keturunan atau anak-anak dari orang yang benar, yang memutuskan keputusan benar akan diberkati. Dan keselamatannya dari generasi kepada generasi. Yang tadi saya katakan saudara, ini buat general, saya tidak sedang menyerang atau menyudutkan kelompok teman-teman di tempat ini, no error. Ini adalah firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Sama mengalami hidup saya di masa lalu yang saya menjadi alkoholik. Saudara, saya sadar hari-hari ini segala sesuatu, bukan alkohol yang salah ya. Tapi amount of alkohol yang kita minum. The self-control. Kontrol dirinya. Ya. Keputusan yang kita buat untuk mengabuse alkohol ke dalam hidup kita, itu tidak hanya membuat keputusan buat hidup kita saja, tetapi buat anak-anak dan cucu-cucu kita. Segala sesuatu yang kita buat, saudara, di keluarga kita, di pekerjaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, keputusan yang kita buat itu bukan hanya mengefek hidup kita, tapi memberikan efek kepada anak-anak dan cucu-cucu yang akan lahir dari generasi kita. Lalu pertanyaannya, untuk hidup di dalam berkat yang Tuhan janjikan, keputusan apa dalam ucapan syukur yang harus kita buat? Ulangan 30 ayat 20 berkata, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Pilihlah kehidupan dan pilihlah berkat yang dari Tuhan dengan mengucap syukur dan melakukan apa yang perlu saudara lakukan dan saya lakukan setiap hari. Yang terakhir saudara, kerendahan hati. Saudara mengucap syukur ya, di dalam kamar, dalam segala keadaan. Tapi di dalam kehidupan saudara, berelasi dengan orang-orang, jikalau tidak ada kerendahan hati dari hidupmu, I don't think saudara atau saya sedang hidup di dalam ucapan syukur.
Saudara, kerendahan hati adalah sebuah keputusan. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai ke 6. Saya boleh undang pemusik maju ke depan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Okay, maybe can I have Caleb dulu untuk maju ke depan. Saudara, merendahkan diri adalah keputusan pribadi. Untuk berdoa kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, rendahin hati saya dong. Tuhan, bikin saya benar-benar bisa jadi rendah hati. Bikin saya jadi benar-benar rendah diri. Tahukah saudara bahwa doa itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan? Karena hanya saudara sendiri yang bisa membuat keputusan untuk rendah hati. Untuk mau rendah hati. Kita mungkin gak akan ngerasa yang namanya suka, ya, yang namanya mesti rendah hati, itu memang gak enak dan gak gampang. Tetapi saudara, waktu kita terus menerus untuk membuat keputusan tersebut, untuk memilih untuk rendah hati, dengan apa? Sikap, keputusan, perbuatan kita. You know, kita gak mungkin setiap hari pasti akan berhasil. Tetapi kita akan selalu bangkit lagi dan melakukannya sekali lagi. Saudara, pada waktu kita memilih untuk, you know, di dalam satu istilah lah ya saudara ya. Saudara merendahkan hati saudara. Saudara menaruh tempat saudara bukan karena insecure. Bukan karena rendah diri yang dari dunia. Ya, playing victim, bukan itu. Tapi pada waktu saudara dengan kepercayaan diri, rendah hati. Saudara taruh diri saudara bukan di center of the stage. Saudara taruh di pojok diri saudara. Dan kasih kesempatan buat orang lain untuk bisa raise up. Saudara taruh diri saudara di tempat terpojok dan yang paling pojok, paling sudut. The only way yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup saudara adalah untuk mengangkat saudara ke atas. Tapi kalau saudara udah di atas, saudara udah di tengah. Saudara dan saya yang bikin keputusan itu hari-hari ini. Saya tuliskan saudara, ini ada satu quote yang bagus banget. Dari John Bunyan. Dituliskan seperti ini. He that is down, need fear, no fall. He that is low, no pride. He that is humble, shall ever have God to be his guide. Mari sama-sama belajar untuk jadi rendah hati. Belajar untuk kita memilih untuk rendah hati. Sebagai ucapan syukur yang keluar dari kehidupan kita. Satu dengan yang lainnya. Lukas 14 ayat 11, ayat yang terakhir. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, dari empat hal ini, kita melihat ada perbuatan yang Yesus lakukan. Untuk kita benar-benar bisa teladani, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan salah satu contoh saudara tentang merendahkan hati adalah contohnya Lucifer sama Yesus. Saudara pernah tahu Lucifer, pernah kenal? Dia tahu saya. Dan dulu saya mungkin tahu dia. Tapi sekarang udah gak lagi, kita udah putus ya. Jadi tolong jangan bahas-bahas. Seneng ya kalau bicara itu. Saudara, Lucifer adalah seorang malaikat di surga. Dia punya talenta, dia punya semuanya ya saudara. Tetapi yang salah dari dia adalah dia pengen ditinggikan. Ih, Yesus keren juga ya disembah-sembah ya. Saya juga mau. Dan hasilnya adalah dia diusir dari surga dan menjadi iblis, menjadi setan saudara. Tetapi di satu sisi, Yesus merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu, Allah Bapa di surga meninggikan dia. Kenapa sih kok harus Kristus yang ditinggikan sama Allah Bapa di sorga? Apa karena memang dia favorit? Ini anak favorit gue, mau dia salah gue naikin. Enggak, karena saudara, dia atau Yesus masuk ke dalam requirement of humility. Masuk ke dalam syarat untuk merendahkan hati. Yaitu apa? Yesus memilih untuk rendah hati. Not my will,
let yours be done. And BIC, siang hari ini, semoga apa yang dibagikan, yo, bukan cuma menjadi sebuah kabar baik buat saudara, oh diberkati dan sebagainya. Tapi yuk sama-sama, benar-benar, ini bagi, kuncinya ada di saudara, udah bukan di Tuhan lagi, kuncinya ada di tangan saudara, untuk melakukan pertobatan setiap hari, untuk you know, dalam hidup yang menghantam saudara, untuk boleh mengampuni sekali lagi, untuk memilih terlepas dari apapun keterbatasan hidup kita, pilihlah hidup dan berkat, pilihlah untuk menjadi orang-orang yang menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan. Dan yang keempat, mari kita sama-sama berjalan sebagai pribadi yang penuh dengan kerendahan hati. Saudara, saya boleh undang pemusik dan all the singers untuk maju ke depan. Pertobatan, pengampunan, hidup dan berkat, kerendahan hati adalah semua yang Tuhan benar-benar janjikan supaya kita dapat memiliki kehidupan yang enak dalam muka bumi ini. Berapa banyak saudara nangkep maksud saya? Waktu kita mau untuk benar-benar hidup dalam pertobatan setiap hari, you know, peraturan dibuat bukan untuk membatasi, tapi peraturan Tuhan dibuat untuk membuat kita merdeka. Hanya orang-orang yang memilih untuk melihat dari cara yang benar yang bisa menangkap ini dengan utuh. Peraturan sekali lagi bukan dibuat untuk membatasi atau melarang-larang saudara, tapi untuk memberikan saudara kemerdekaan. Pengampunan, hidup dan berkat dan kerendahan hati. Jikalau saudara mau melakukan semuanya ini, saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan. Dan memang hidup ini adalah indah kalau saudara bisa membangun empat hal ini setidaknya dalam kehidupan saudara secara konsisten sehari demi hari. Tapi yang perlu saudara lakukan adalah keputusan. Keputusan benar. Mengucap syukur di dalam segala hal dengan merespon kepada Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi ucapan syukur saudara adalah lewat mulut dan bibir kita. Kita mengucap syukur setiap hari, bersyukur di dalam segala hal, di gunung tinggi, lembah kelam, di pagi hari, sore hari, di hari yang cerah maupun hari yang mendung, kita tetap mau menjadi orang-orangnya Tuhan yang mengucap syukur. Katakan amin saudara. Oleh sebab itu, ini adalah sebuah undangan buat saudara, sebuah keputusan yang saudara perlu ambil. Lagi-lagi, ini harus menjadi keputusan pribadi saudara. Dan saya juga tentunya. Untuk memilih hidup dalam ucapan syukur dengan melakukan empat hal yang benar ini. Setiap hari dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan yang setuju katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yuk saudara. Pagi hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri. Awali tahun ini saudara, untuk tidak melihat ke belakang dengan apa yang sudah terjadi di tahun 2022. Saya diberkati sekali dengan satu perkataan dari Pastor Jesse Lantang. There is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. Yang harus saudara lakukan adalah belajar dari semuanya itu dan menatap ke depan dan percaya bahwa pengharapan Tuhan itu selalu ada dalam hidup saudara. Jadi pagi hari ini saudara, saya mau ajak saudara untuk benar-benar bisa melupakan yang di belakang, maju ke depan, ya, di dalam langkah-langkah ini mengucap syukur, bukan hanya lewat mulut dan bibir saudara, tapi dalam bertobat setiap hari, mengampuni setiap hari, terlepas dari dia layak atau tidak saudara. Tapi saudara sudah mengalami dan menerima pengampunan, pilihlah hidup dan berkat, dan pilihlah untuk rendah hati. Biarlah ini mulai menjadi segala sesuatu yang saudara dan saya renungkan setiap hari. Bukan hanya direnungin, tapi dilakuin. Bukan hanya dipikirin, tapi dibuat setiap hari. Berapa banyak mau untuk melakukan hal ini? Saudara, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita tutup mata kita. Pagi hari ini, mari buat keputusan di hadapan Tuhan untuk, you know, you can say anything to God. Saudara bisa berkata-kata kepada Tuhan. Dan berkata pagi hari ini, untuk mau hidup dalam mengucap syukur, atau ada di antara saudara yang mungkin malah merasa saudara belum pantas untuk melakukan semuanya ini. Saudara belum layak untuk melakukan ini. Atau mungkin ada di antara saudara yang saudara masih sangat tersakiti dengan apa yang orang lakukan dalam hidupmu, sehingga kau belum bisa melakukan ini. Saudara, pilihannya ada di tangan saudara. Pagi hari ini saudara, yang Tuhan mau adalah saudara mulai menghidupi kebenaran yang sudah ada dalam kehidupanmu. Bukan lagi
you know, untuk nunggu, bukan lagi untuk pasif, untuk bisa hidup di dalam ucapan syukur. Tuhan, aku pagi hari ini berdoa, Tuhan, biar ini boleh menjadi mazmur kami, Tuhan, pujian kami, Tuhan, boleh menjadi sebuah perenungan buat kami, Tuhan, setiap harinya, Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, apapun yang kami buat, Tuhan, kiranya Tuhan ini boleh menjadi pujian, nyanyian, pengagungan, syukur karena apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, izinkan kami memuji-Mu Tuhan. Lewat pujian ini Tuhan, kiranya boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. In Jesus name I pray. Hallelujah. Amin. Sama-sama kita nyalakan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sama-sama saudara. Inilah yang kuranungkan. Dari hati kami, kami berkata Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kami Tuhan boleh menjadi nyanyian buat Engkau ya Tuhan, dan pengagungan buat Engkau ya Yesus. Biarlah manis yang kami buat di mata-Mu Tuhan Yesus. Woo! Jemaat yang dikasih Tuhan, come on. Bila yang ku renungkan setiap waktu, dengan kesungguhan ya saudara, sama-sama katakan, nyanyian pujian dan pengagungan sebelum saya akhiri siang hari ini. Saya merasa dengan kuat di hati saya, buat saudara yang mengalami tahun-tahun yang gak enak di masa lalu, di tahun-tahun sebelumnya, saudara jelas-jelas menjadi korban buat kesalahan dari orang lain, perbuatan sengaja yang dibuat dalam hidup saudara, atau mungkin ada keadaan-keadaan yang jauh di luar ekspektasi saudara. Bukan melebihi, tapi jauh di bawah ekspektasi saudara. Saudara sudah punya pengharapan yang begitu besar untuk mengakhiri tahun yang dahsyat di 2022. Tetapi yang terjadi is the other way around. Justru malah kontras. Atau ada saudara yang mengalami tahun-tahun di mana saudara, engkau sudah menabur yang baik. Engkau sudah melakukan yang benar. Engkau sudah membuat hidupmu jadi lebih baik. Menjadi lebih setia. Menjadi lebih, you know, man of integrity. Tetapi apa yang saudara tabur seems like not going anywhere. Seperti apa yang saudara tabur itu gak jadi apa-apa. Dan saudara bertanya-tanya, apakah memang tanahnya yang salah? Atau kalau memang saudara sedang menabur di tempat yang gak semestinya? Atau saudara sedang melakukan yang baik kepada orang yang tidak semestinya saudara buat baik? There's a lot of question. Ada begitu banyak pertanyaan yang saudara bawa mungkin dari tahun lalu ke tahun ini.
Ada banyak jawaban-jawaban yang saudara tidak temukan di tahun lalu, yang saudara bawa sampai ke hari ini. Siang hari ini saya merasa dengan kuat di hati saya. Ada di antara saudara yang sedang mengalami apa yang sedang saya katakan. Siang hari ini, saudara, I just want to encourage all of you. Terlepas dari semuanya itu, that's the life, itu kehidupan yang kita gak akan pernah bisa hindari. Saya percaya Pastor Raymond mengalami itu. Dan saya dan keluarga pun juga mengalami itu. Dan saya percaya kiri kanan kita juga mengalami hal yang sama. Mungkin dalam rupa yang berbeda. Satu kekuatan yang saya mau bagikan siang hari ini. Let's choose life. Pilihlah kehidupan. Pilihlah berkat. You know, it's not always about the money. You know, the amount of money. Bukan hanya bicara tentang uang, you know, all the material things, no. But choose life. Life is good when you have God. Hidup itu baik pada waktu engkau memiliki Tuhan di dalam hati. Pastor Dimas, Pastor Raymond, Pastor Cindy, you know, maybe my wife and all the leaders di gereja ini. Mungkin gak akan selalu punya jawaban buat semua pertanyaan yang saudara tanya. Keadaan yang saudara sedang alami. Kondisi yang sedang saudara hadapi. Tetapi yang saya percaya berpegang terus kepada pengharapan yang tertuju kepada Tuhan. Just like apa yang saya lakukan. Just like apa yang Pastor Raymond dan Kak Cindy lakukan. Hold on. Berpegang kepada janji Tuhan. Kami gak lebih baik, kami gak jadi pendeta karena Tuhan lebih jawab doa dibanding saudara. Let's choose to hold to God's promises. Dan menjalani kehidupan. Dan memilih untuk hidup sebagai orang-orang yang diberkati. Siang hari ini saudara dengan mata tertutup, kepala tertunduk. Jikalau ada di antara saudara yang punya pertanyaan-pertanyaan tadi. You know, you're not happy. Saudara gak senang, saudara gak happy dengan 2022. Dan saudara bawa itu, saudara bawa bagasi itu siang hari ini. Dan saudara bertanya, apalagi Tuhan di tahun ini? What else? Apalagi? Saudara dari bermimpi besar, saudara gak mau lagi mimpi. Saudara punya pengharapan, saudara gak mau lagi punya pengharapan. Karena yang ada bikin sakit, Kak. Karena yang ada cuma bikin kecewa. What's the essence of hope? Gak ada. Jadi kalau itu yang menjadi saudara, apa di hati saudara? Saudara gak tahu hari depan seperti apa. Dan saudara gak berani lagi untuk berharap, saudara gak berani lagi bermimpi. Saudara gak berani lagi untuk mengusik-usik hal itu. Karena saudara takut saudara akan semakin lebih sakit lagi. Jikalau itu saudara dengan mata tertutup, kepala tertunduk, gak ada yang nengok kiri dan kanan. It's only God's eyes and my eyes yang melihat saudara. Dalam hitungan yang ketiga saudara boleh angkat tangan yuk. 1, 2, 3. Come on PIC. Di ruangan ini, wherever you are, angkat tangan saudara tinggi-tinggi yuk. There is no judgment, gak ada penghakiman di gereja. Gak ada penghakiman dalam hadirat Tuhan. Yang Tuhan mau adalah keterbukaan dari hidup saudara. Keterbukaan dan kejujuran dari hati saudara. Come on, lift up your hands. Tinggi-tinggi saudara. Angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Be honest before His presence. Jikalau saudara masih terseok-seok masuk ke tahun ini. Jikalau saudara masih jalan dengan pincang masuk ke tahun ini. Saudara, percaya siang hari ini pada Tuhan. Tuhan rindu untuk menolong hidup saudara lebih daripada saudara mau ditolong. So come on, be honest. Come in humility before God's presence. Datang dengan kerendahan hati dalam hadirat Tuhan. Mari terus angkat tangan saudara. Mari terus angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. I can see your hands. Saya sudah melihat tangan-tangan saudara. Terima kasih untuk keterbukaan. Saya boleh undang Pastor Raymond maju ke depan. Tetap angkat tangan saudara. Gak ada mata yang terbuka dan gak ada yang mata tertutup. Gak ada yang menengok kiri dan ke kanan. Tetap angkat tangan saudara. Once again I just want to encourage you. Thank you so much. Terima kasih untuk kerendahan hati saudara. You know that lifting up our hands, mengangkat tangan, adalah sebuah tanda kerendahan hati. Saudara gak berat karena jam mahal saudara. Saudara gak berat karena yo, jubah saudara, posisi saudara. Tapi saudara sadar betul, saudara mengangkat tangan di hadapan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. So I promise you PIC, God will do beyond, exceedingly, abundantly,
lebih daripada apa yang saudara doakan dan saudara pikirkan. Can you believe it? Bisakah saudara memilih untuk percaya? Dapatkah saudara untuk terus bersandar kepada janji Tuhan lebih dari kepada realita yang saudara sedang hadapi hari-hari? Dan saya percaya saudara, sepanjang tahun ini it's gonna be a glorious year. Akan menjadi tahun yang ajaib, tahun yang cemerlang buat mereka yang bersandar kepada Tuhan. Pastor Raymond, can you help to pray siang hari ini buat setiap kami? Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap tangan-tangan yang diangkat Tuhan pada sore, pada pagi hari ini Tuhan. Baik ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online Tuhan, kami percaya Tuhan hari ini dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami memutuskan Tuhan untuk memilih kehidupan. Karena kami yakin Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber berkat atas kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau ada setiap keputusan masa lalu kami yang salah Tuhan, ataupun ada hal-hal yang membuat kami Tuhan berada dalam situasi sulit karena perbuatan dilakukan oleh orang lain atau orang yang paling dekat dengan kehidupan kami Tuhan, dan hari ini kami belum mampu untuk melepaskan sebuah keputusan untuk memberikan pengampunan Tuhan, hari ini aku berdoa Tuhan, Tuhan bila kekuatan kuasa daripada Tuhan boleh melimpah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa biarlah kasih Tuhan yang melampaui segala akal boleh memerintah atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan itu boleh memulihkan setiap hati kami Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, kami boleh memulihkan kehidupan orang lain. Hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa dan kasih Tuhan boleh mengalir ke setiap kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami sepakat untuk memilih kehidupan Tuhan, karena dalam Engkau ada kehidupan. Dan dalam Engkau Tuhan, di sana Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat kehidupan lebih daripada apa yang kami pikirkan dan kami bayangkan Tuhan. Tuhan siapkan buat kehidupan kami. Tuhan, tidak hanya kami yang mengangkat tangan kami Tuhan, bahkan kami semua hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam Engkau saja Tuhan ada kehidupan dan berkat senantiasa untuk hidup kami sepanjang masa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. PIC Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hari ini firman Tuhan gak salah datang kepada kita semua untuk memilih kehidupan. Pas Rimas katakan tadi, pilihan itu ada di tangan kita, memilih kehidupan. Dan Yesus sudah memproklamirkan dirinya adalah, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara yang memutuskan, dan hasil dari pilihan saudara, Tuhan katakan ada kehidupan dan ada berkat. Berkat tidak hanya diukur oleh finansial, tapi berkat diukur oleh betapa besar damai sejahtera dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara. Amin. Hari ini PIC, di tahun baru, di Chinese New Year ini, saya berdoa bukan cuma hanya bicara soal berkat-berkat melimpah yang akan datang dalam kehidupan kita, tapi lebih dari itu saya akan berdoa biar damai sejahtera, sukacita, pengharapan, kasih yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus itu melimpah atas kehidupan saya dan saudara semua. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang rindukan berkat yang tidak terbatas yang daripada Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Berapa banyak saudara menginginkan lebih damai sejahtera dalam tahun ini saudara? Karena saat damai sejahtera datang memerintah atas kehidupan kita, saudara lakukan apa saja, saudara akan menyukainya, saudara akan enjoy melakukannya. Dan dari sana Tuhan perintahkan berkat-berkat turun ke atas kehidupanmu semua. Amin saudara. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Saya percaya ada berkat damai saya sukacita buat kita semua di tempat ini. Dan hari ini Sparks pertama kali ibadah di tahun 2023, tepat di tahun baru Imlek ini, di tahun kelinci kan ya. So kita gak punya kelinci, tapi ini yang lucu-lucu semua datang, dan kita akan berdoa buat anak-anak Children Church yang ada di gereja kita. Aku boleh minta Aldi atau siapa bisa bantu angkat mimbar ini turun. Oke, dan Christabel hari ini ulang tahun ya. Oh, mari tepuk tangan dulu buat anak-anak Sparks di gereja kita.
Kasih mereka aplaus, saudara. Karena keputusan kita hari ini untuk mendekat kepada Tuhan itu berpengaruh buat generasi-generasi ini. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Kids, are you happy? I cannot hear your voice. Are you happy? I cannot hear your voice. Are you happy? Mau nyanyi sama-sama ya? Habakuk. Okay, lagu pertama tadi apa ya? Lord, you are good. Okay, boleh di tengah-tengah. Ini biar kakak-kakak di antara ini ya. Ya, kita sama-sama nyanyi pujian ini sebagai penutup kita di ibadah di hari Minggu ini. Lord, you are good and your mercy endure forever. Oh, you are good. Lord, you are good and your mercy endure forever. Come on, more time, say it out. Lord, you are good and your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. For who you are good. Hallelujah. Sing it. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure forever. Ayo semua kita. Lord, you are good. You are good and your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. We worship you. Yes, you are. Hey. So good, so good. Hey. You are good all the time. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time, you are good, you are good. All the time and all the time. Oh, let's dance together, dance, dance, let's go. Hey. Hey. Yo, kita semua tepuk tangan ya. Every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on, clap your hands. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we for who you are, for who you are, for who you are, for who you are.
Puji Tuhan. Mari angkat tangan saudara hari ini. Saya akan bacakan berkat dari Ulangan 28. Setiap kata-kata yang benar-benar saudara ingin terima dengan iman, saudara katakan amin. 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 PIC, hari ini jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. PIC, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. PIC, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. PIC, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan-Nya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti hal lain dan beribadah kepada-Nya. Hari ini PIC, mari sama-sama kita aminkan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita, baik bagi kita dan generasi-generasi di depan kita. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, biarlah setiap generasi di gereja ini jadi generasi yang memiliki kehidupan dan berkat Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kami bertaut dan bersandar hanya kepada Engkau Yesus, karena Engkaulah jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati kehidupan yang Engkau berikan atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau menikmatinya Tuhan, dengan setiap keputusan baik yang kami lakukan setiap hari atas hidup kami. Memberkati setiap children just sparks Tuhan di gereja kami. Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berusaha di tempat ini Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, rumah tangga, sekolah, apapun Tuhan. Tuhan memberkati. Memberkati Pastor Timas yang sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Memberkati dia dan keluarganya Tuhan. Dan bila kehidupannya diurapi lebih lagi oleh Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami terima berkat-Mu dengan iman. Dalam satu nama yang heran, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini PIC, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putra-Mu Yesus, penyertaan dan perlindungan Roh Kudus jadi bagian hidup kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang siap terima berkat Tuhan katakan sama-sama saya, amin. Amin. We worship You. We worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. We worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are, for who You are.
Happy Sunday, kongsi pocong buat kita semua. Baik yang di rumah, nikmati waktu bersama dengan keluarga. Inilah hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kita semua. Amin. See you on Wednesday, see you next week.